Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Anwar dakwa Muhyiddin keluarkan kenyataan cenderung mengapi-apikan. Kuala Lumpur, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Tan Sri Muhyiddin Yassin menggalakkan perasaan niat jahat, tidak puas hati atau permusuhan antara orang awam dan calon pilihan raya menerusi kenyataannya bahawa Perdana Menteri menerima RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor sebelum ini. Menerusi jawapan pembelaan membabitkan saman difailkan terhadap Pengerusi Perikatan Nasional itu, Perdana Menteri berkata Muhyiddin sebagai bekas Perdana Menteri dan ahli politik veteran sepatutnya tahu adalah tidak disegani untuk membuat kenyataan cenderung mengapi-apikan sebelum, semasa dan selepas pilihan raya. Beliau berkata ia terutama apabila kenyataan sedemikian berunsur fitnah dan berniat jahat. Namun defenden Muhyiddin meneruskan untuk membuat perkara sama iaitu memfitnah melalui ucapannya dalam kempen pilihan raya yang jelas melanggar Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Defenden memutarbelitkan kebenaran dan menyebarkan kepalsuan yang keji berkenaan dengan gaji plaintif Anwar sebagai penasihat ekonomi Kerajaan Selangor sebelum ini. Lebih-lebih lagi apabila perkara sama disangkal secara terbuka oleh plaintif sejak beberapa tahun lalu. Ia juga ditegaskan bahawa handset ialah dokumen yang boleh diakses secara umum adalah bijak untuk merujuk perkara yang sama sebelum membuat dakwaan serius itu, katanya dalam jawapan pembelaan yang difailkan firma guaman Tentuan SN Nair and Partners 16 Februari lalu. Anwar yang juga pengurusi Pakatan Harapan memfailkan saman terhadap Muhyiddin pada 20 Disember lalu berhubung kenyataan fitnah mendakwa Perdana Menteri menerima RM15 juta sebagai penasihat ekonomi Selangor dalam satu ceramah ketika